قال الإمام الدكتور السيد محمد بن علوي الملكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. ومنها ما يدل على فضل من كنس المسجد ونظفه. Di antaranya adalah fadilat yang menunjukkan atas keistimewaan bagi orang yang menyapui musigit dan membarasihi lawan musigit. Jadi menyapui musigit ada pahalanya, membarasihi musigit ada pahalanya. Karena musigit ini tempat yang mulia, lalu menyapunya pun adalah merupakan kemuliaan, berpahala jadinya. Jadi untung itulah kaum tak untung. Kenapa? Karena membersihi musigit di samping inya pariannya dihargai titik paluhnya, lawan jua bagi kaum andaklah di sana senantiasa mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaannya an Anas bin Malik? Dipikir-pikirkan pulang bibe. Menyapui rumah bos jadi beri bos duit. Ya kah? Orang sugih tah. Di rumah kada suah surung sintak kada baruhan. Di rumah keluarga ada suah mangkat secangkir sebuting piring kada suah mangkat. Di wadah bos, oh marajinnya. Kenapa? Maka bangkat tuh harus melibasi bos tuh pang. Kenapa? Supaya bos melihat. Harapannya apa? Itu pang, amun kada warna biru atau warna habang. Nah itu tah. Paling kada warna hijau, lali malambar warna hijau. Sedikit masih itu, kalau pina jar warna abu-abu. Apa itu? Dolar. Nah, kalau... Iya, am bilang warna kuning mah ibuan. Ya apa kita nek? Hantu toh. Harapannya nih toh. Harapannya nih, kalau pina bos nina. Oh, jadi bos rajin banget nenek. Padahal di rumah sorong jangan ada suah. Bangkat. Anas bin Malik hantu di rumah bos jadi teh. Apalagi mun di rumah sorong. Apalagi mun di rumah Allah, kayak itu nah maksudnya. Dan mungkin sih melihat takkan. Makanya gawian jadi kaum ini mulia. Jangan pian anggap gawian kaum itu biasa ada mulia. Mbah berasih rumah Allah. Kita aja mun ada nang berasih rumah ya kalau sama ras melihat bini berasih rumah. Ya kalau kayak anjir. Lawan siapa? Lawan siapa? Lawan siapa? Lawan siapa? Oh, lawan ini. Bilakah walimatul urusnya lah. Bisa benar ambil tuh haratan nang musim kakak ini supaya kada terlalu banyak modal. Kemana kita nih? Tentung nih kemana? Halo, ayo dudukan di siring kah? Ngaran orang hanyar. Luar biasa kayak anjir. Kalah hubungan jomblo nang di muka ini kalah. Ditikung kayak anjir bertahan. Oh mahar untuk bilang nang. Karena kau membalas tuh bang dah. Bila batas miah kita nih. Oh ada jahabernya. Bisi sudah lah. Bisi sudah lah. Allah orang Tuhan alih juga. Pian wasitu hatu nang bebahaya. Ya Allah biblah. Wasitu hatu betagar. Kamu sudah mau kena tagarnya tuh ya nang nang. Menyiram. Wanya menyiram aja kah? Wah, luar biasa kayak anjir. Pian tak urihing terus baju rapi tadi. Nabanum. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu gala-gala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Siapa madahkan turunan di sini siapa? Nang madahkan turunan di sini siapa? Oh kaum kah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah, Anas bin Malik ini pembantu Rasulullah lah, bahadam sinau Nabi Muhammad, makanya berkah hidup. Bahadam lawan habaib, bahadam lawan orang soleh itu berkah hidup. Orang dahulu panglah orang dahulu pian bebaik. Memberiakan lawan anak nih. Ulun dahulu ingat benar hendak diberiakan kuitan wadah almarhum guru ibad. Lain guru rasad. Guru rasad. Abahnya guru nopal. Di mana? Gulirang lah. Dulu. Ini kita pilih lagi dah orang. Kenapa ini kita pilih lagi? Anak jadi buang urang loh ini. Penemuan anak jangan tuhuknya maulah. Kayak anjir jangan jadi-jadi lagi. Maka dua buangan, coba jangan dibuang. Oh, banyak kalau ini yang terjadi gitu. Orang tuhokna supaya jangan keguguran. Ini yang mbak tuntung. Buangnya, tuntung buangnya. Kayaknya nyamanan, besalah kada si bayi tadi tuh. Sian kayak itu tuh nah. Ada nang masih lawan tambuni. Rusak dah zaman. Makanya menjurulun kalau kadusah nang handak batu tunangan, kadusah. Langsung aja kayak anjir, kada ada habarnya. Di mana kada dapat, kada tahu juga. Bah HP nang kayak bubuhan kita Android kada tangkawinnya aja. Kemudian nang kehimungan benar tuh. Masya Allah. Di mana dapatnya? Dapatnya di mana? Dapatnya di mana? Jauh. Di Samarinda dapatnya jauh banget. Luar biasa. Pakai bahasa Indonesia aja di rumah ya. Bisa gerang bahasa Indonesia pian. Luar biasa kayak anjir nih. Han, di sini ini berakat bahadam lawan Rasulullah, umur panjang, harta banyak, anak banyak. Anas bin Malik nih, panjang umur Sidin. Ratusan lebih umur Sidin. Sakampungan tuh anak Sidin aja. Anak cucu aja. Orang sugih pulang lebih baik. Orang harusnya buah-buahan itu berbuah setahun sekali, Sidin 2-3 kali. Beberkah jadinya hidup asal tulus. Ini kada bahadam lawan habaib, bahadam lawan ulama tujuannya apa? Mun habaib ini tejer makan nyaman tarus Sidin. Sarwan. Mun tuan guru ini nyata nyaman tarus makan untingannya, makan untingannya nasi sebungkus. Wa inna malikul limriin manawa. Seseorang itu akan diberi oleh Allah tergantung niatnya. Namunnya nang bahadam nang bagus, tujuannya nak membantu Sidin, nak meringankan Sidin, nak ambil barakat Sidin. Maka pulang mun orang parak lawan habaib, parak lawan orang soleh, parak lawan tuan wali, nih hati nang dijaga. Orang di luar sana bertamu habaib menggetar, mun seorang habibnya nang diului, nya kena kapaparakan. Karena kapaparakan umpama mana lawan Habib Abdurrahman Habsyiah, Habib Abdurrahman Al-Kaf. Orang menyebut tamu habaib menggetar lah. Seseorang bilang bahapakan ya lawan Sidin. Mun orang bertamu menggetar, beparak aja menggetar. Nah kenapa? Nah itulah yang harus dijaga hati. Supaya berkah dari Sidin jangan hilang. Sayyidina Anas dimulai halus diunjuk wadah Rasul. Untungnya tuh Sidin, untungnya kayak tenang. Bah disuruh-suruh nukar ini di sini, nukar ini, nukar ini. Ada sing datangan Sayyidina Anas disuruh beta tukar. Nah, jar Rasulullah napar sing datangan nenek. Ditangii, bemainan kalinya orangnya. Bemainan. Lagi halus sakawaran sini. Lalu ditutup matanya oleh Rasulullah. Nah, jar Rasulullah. Nah, tutup ke ini, nya di belakang, tutup ke ini. Nah di situ ujar Sayyidina Anas bin Malik, "Ma masastu di bajan wala hariran aliyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah saya menyentuh daripada sutra yang mana lebih lembut dari telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya Rasulullah, kenapa? Harus menjadi lagi. Nggih ya Rasulullah. Dah. Itu Sayyidina Anas bin Malik. Ada juga lagi pembantu Rasulullah namanya yang rancak menyediakan tempat wudhu Sidin, menganuakan la ilaha illallah Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab. Lain Rabi'ah lain bibinian lah, jangan dikira lelakian. Rabi'ah bin Ka'ab. Menyediakan tempat wudhu Rasul hendak wudhu. Abdullah bin Mas'ud mengikuti sendal Sidin mana-mana.
Mengikuti sandal sidin. Dulu mengikuti akan sandal Habib itu sampai dipuntal ke ridak ini. Sandal Habib Umar. Ini kasihan sandal tuan guru licak sandal sidin. Nang mengikuti. Masuk berceramah. Jerbuhan karena kan sandal siapa licak pun ini nih. Harau diulah buhannya tatandangan jadinya. Turun tuan gurunya sandal kumana jisidin takalnya di ujung sebuting di ujung sebuting Allahu Akbar dibuka CCTV karena nakan nang memainakannya ya Allah maka pian nang paling harat mun ngambil barakat telah dari pakaian ulama bolang sidin baju sidin rida sidin atau baju dalam sidin atau nang apa aja nang dipakai cincin sidin nang apa aja nang paling banyak berkatnya adalah sendal. Kenapa? Karena sendal itulah yang membawa batang tubuh tersebut kemana tulak dibawa no. Bahkan di Hadramaut ada seorang murid kedatangan gurunya seorang wali besar gurunya seorang wali besar datang gurunya maka ketika itu kedengar turun ngarannya maka ketika itu gurunya tersebut tengah malam hendak ke hammam dan sidin orang yang sangat menjaga adab masuk hammam sunat pakai sendal lihat-lihat kira ada sendal kecuali sendal murid ada ujar sidin ah kada apa dahan mungkin muridku pasti adanya nang kada tujuh aku makai biar kada biijinan kan kita harus biijin makanya pun orang kecuali orangnya ini ridho aja senang aja tuh nah walau kada bepadahan ditetak dirakan naik dulu jangan juga nang langsung aja kunci kendaraan kawan ada nah kira-kira mau dipakai nih maka tahu aja sudah Jumat sore nih nak ke majelis aku pakai ke Banjarbaru sempat berjalan kira-kira kira-kira ridho aja bang ya orang kada penyangitan juga pakai ya jam 10 nya datang kawan streaming aja di rumah jadinya nah kamana aku banjir kenapa kada pada aku tahu ikam kada dapat menyangit lapo tampringnya kan mau lah kada menyangit orang tahu aja hendak sudah bepadah menyenang itu bepadah saking waroknya orang tuh lah duduk di atas kendaraan beparkirnya dah akun kalau pina nang ampun kadaran ni kada himong dah akun orang kecuali uli maridahu kecuali ejinya kada dapat sangit pang sidin pang seorang berduduk di atas kendaraan sidin nah bagusnya pulang ya minta rela tarela ulun lah minta duduk di atas kendaraan pian lawan jua nang ampun kendaraan ni biar nang ayu ai nya yang ngaran tukang parkir di kendaraan kada apa ai kaitu nah jadi Habib itu masuk ke hammam tentu masuk ke hammam keluar tahajud sampai subuh imbah subuh datang nang murid lalu jar gurunya, aku bepadah nah tadi malam aku minta rela memakai sandal ikam nih, pakai bahasa Arab nih. Nang mana guru sandalnya yang pian pakai? Ini, masya Allah diangkatnya. Mulai saat ini sandal ini kada ulun pakai lagi. Ulun abadikan untuk anak keturunan ulun karena pernah pian pakai seorang wali min awliyaillah. Ke hammam aja, ke WC aja dipakai. Kada lagi sampai ini masih ada sandal tersebut. Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun sudah. Apalagi sandal yang dibawa ke situ kemari. Nah itu Rasulullah. Uridat alayya ujuru ummati. Ujar Rasulullah ditampayakan lawan aku pahala-pahala nang digawi oleh umatku. Jadi beratan pahala kita ditampayakan. Apalagi mun bersalawat tuh harat benar. Satu kali salawat nang kita baca datang malaikat. Ya Rasulullah, ni fulan bin fulan salawat lumpian. Disebut nama kita di hadapan Rasul disebut. Masya Allah. Seandainya orang yang pada saat ini kita mulia-muliakan nama kita disebut di hadapan beliau, masya Allah, kayak apa kita gembiranya? Bagaimana kalau nama kita disebut di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini luar biasa. Makanya berat solawat ini kita amalkan. Kenapa? Karena orang-orangnya aja yang diberikan oleh Allah anugerah. Kalau kita mudah solawat, itu artinya apa? Rasul ingin mendengar suara kita dan nama kita disebut di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uridat alayya ujuru ummati ditampayakan seberataan pahala-pahala umatku hattal gadzata yukhrijuha ar-rajulu minal masjid hattal gadzati
Hatta al-gadzat yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Sampai kotoran atau sampah atau ratik nang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Ratik nih sama aqua tuh nah. Pemperannya anak makan roti kah nang rasa durian nih benarnya ya kalau alhamdulillah makan durian malam ini kita. Sekali-kali panitia duriannya nang diberiakan kulitnya barang. Ada nang durian, ada nang stroberi. Nah, makan perennya sampahnya. Nah, jangan ditinggal di musigit. Seandainya ditinggal, Pang. Nah, itu, Pang. Sebagaimana memberasihi musigit gonol pahalanya, mengotori musigit pun gonol dosanya. Hati-hati. Plastik isapan. Makanya mun kawatu limbah tong minum, seorang nang bawa sampah keluar. Mun ditinggal Pang jar, tapi tujuannya kada mengotori masjid, kada apa-apa Pang mun ditinggal tujuannya kada mengotori masjid. Lain bastilah mengotori masjid. Kayak orang guring takameh pariannya. Kisah almarhum guru Leh Bahri. Sian. Takameh. Ada sing keluaran dari masjid, urang nak mengunci masjid sudah. Kada jar. Aku bagus banget karpetnya di mana nuker ya. Basah eh apa ada aja kaum kada bejual orang tahu juga pengurus nang nongkarnya kada aja bagus banget kawa lah empat nongkar saya ini barang aja empat nongkar saya ini kada kau aja kau biar nongkar saya ini kita kau ada pesan tauhidnya juga Pang biar nang kaya pajang pun Allah taala juga biar sudah nongkarin nang kaya pajang tapi pun Allah taala juga. Nah sekarang nang ampun kita nih Pang, majas saja itu kisahan aja hakikatnya Pang, ampun Allah. Amun sudah kita main hakikat itu ampun Allah, ketika Allah meminta, unjuk. Ampun sidin. Berarti kada sebujurannya ampun sorong. Itu pipinjaman aja. Kayak anak lawan kuitan. Nukaran kendaraan bahaya, tukaran nang atau kuitannya nukaran kendaraan ulang tahun, kendaraan nang bagus barangnya. Ampun siapa? Ampun anak. Tapi pada akhirnya ampun siapa? Ampun abah, abah nukarakan. Kawalah menjual nang itu aja. Kayak kawa-kawa aja, Pang cuma bijin dulu kuitan. BPKB udah sih deh. Tapi pulang anak wah ini pintar di sekolahkannya. Tahamlah di sekolahkannya, di sandakannya, beri muar bener kalau. Tuh kayak anjir senyum terus. Muru hari itu. Pas mana bulik dingin ya lah. Wah. Pas ya. Allah, untung mana kayak anjir. Hatta al-gadzah yukhrijuha ar-rajulu minal masjid sampai ratik nang dikeluarkan dari masjid dipadahakan juga ditampayakan han CCTV-nya ada. Di samping itu pulang wa uridat alayya dzunubu ummati dan ditampayakan juga dosa-dosa nang digawi oleh umatku falam ara dzamban sehingga aku tidaklah menemui suatu dosa a'zama yang lebih besar min suratin dari satu surah minal Qur'an dari Al-Qur'an au ayatin atau satu ayat utiyahar rajulu fanasiyaha ketika Allah berikan kepada seseorang untuk ia menghafalnya baik itu satu surah atau satu ayat Al-Quran kemudian ia melupakan daripada apa yang diberi tersebut dema melakan itulah usahakan mahimungi Rasul tuh. Nah di sini nih jar Rasulullah hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum hidup dan matiku bagus bagi kalian. Mun hidup aku ada aja sih bonikam datang kepada aku minta syarat dan sebagainya tapi matiku pun bagus bagi kalian kenapa? Karena ditampayakan seberataan amal kalian seandainya ada amal yang baik aku pun memuji kepada Allah dan aku senang seandainya ada amalan yang tidak baik perbuatan dosa maka aku pun memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Wafil hadithi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu gala-gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadith Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu gala-gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhraja adhan minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang mengeluarkan ratik dari musigit, Allah bangunkan baginya satu buah rumah dalam surga. Berarti mahar untuk mendapatkan rumah di dalam surga, keluarkan ratik, barasihi ratik yang ada dalam musigit. Pernah dahulu ada bibinian namanya Ummu Mihjan, imra'atus sauda, sidin, seorang perempuan ajuz tuha berkulitkan hitam. Setiap hari kanat tagumul gumamata fil masjid, tiap hari memutiki sampah di musigit, membersihkan musigit. Kemudian meninggal bibinian tadi, meninggal. Lalu kada dihabari Rasulullah, karena saat itu saat sidin istirahat. Saat sidin istirahat, panas pulang, kada purun sahabat untuk membanguni Rasulullah, memberikan kabar bahwa Ummi Mihjan, tukang sapu masjid Rasul, meninggal. Sehari, dua hari, sampai itu akhlak Rasul. Tiga hari aja kada melihat dicari sidin dah. Tiga hari aja kada dihabar, kada napa cari. Aina Ummi Mihjan? Mana Ummi Mihjan ya Rasulullah? Ya Rasulullah meninggal. Terkejut Rasulullah. Kenapa? Kenapa buah ni kamu kada mahabari aku? Ia meninggal kenapa? Kada dihabari. Harusnya kamu habari aku. Padahkan sahabat, pian pas istirahat, ya Rasulullah mun ada meninggal habari aku, biar aku nyumbahyangkannya, karena solat yang aku kerjakan bagi si mayit kelak akan menjadi syafaat baginya di hari kiamat. Ya Rasulullah, mana kuburnya? Cari Rasulullah kubur. Ini kuburnya ya Rasulullah. Salat Rasulullah mensalatkan jenazah Ummi Mihjan di samping kubur. Umpama kiblat ke situ kalah, berarti Muhammad ke mana? Situ kalah. Ini kita nih ke situ kalah. Sini sembahyangan. Sembahyangan Allahu Akbar. Tuntung ya Rasulullah, ya Ummi Mihjan. Ya Rasulullah. Wahai Ummi Mihjan, amalan apa yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah yang kau temukan di alam sana? Diam Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Berarti orang yang dalam kubur itu mendengar. Berarti orang yang dalam kubur itu hidup. Apa hidup jar bebanyo guru ai betabala. Nyata mana betabala jar bujuran. Siapa mendustakan? Ikam berpikir lawan adat tarus. Coba tuh berpikir jangan lawan adat. Ini lain alam pulang. Jakanya kada bepan, jakanya kada hidup. Ba apa Rasulullah bepandir? Ya Ummi Mihjan. Wahai Ummi Mihjan, amalan apa yang paling gonol pahalanya yang kau temukan di alam sana? Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah juga kayak itu lewat di pekuburan. Ya ahlal kubur, wahai penghuni kubur, innama azwajukum qad nukihat, pasangan hidup kalian di dunia telah nikah lagi. Ulun kada menyinggung lah, takana cangang aja. Astagfirullahaladzim. Jar nini anjir nang hanya rasa bersalah ulun keluar. Kada. Pian tahulah nini anjir nang pertama tuh liwar himung melihat pian kawin. Himung melihat ini kawin ni himung. Ini kaitu ujar. Himung pada kenapa jadi hanya reja. Tapi mun bebinian harus baidah dulu. Mun lelakian kada baidahan. Baidah dulu. Amun bibinian harus baidah. Walladzina yatawaffawna minkum, yang meninggal laki bibinian harus baidah, yaitu arba'ata ashhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Baidah dulu, nyar boleh kawin. Ini belum karing aja kadri kubur laki, kawin langsung rupanya sudah. Ya Allah lah kasih mata. Ini belum karing lagi kubur laki. Ada ngaran baidah tuh kada keluar rumah. Jangan berpakaian yang bagus-bagus, kada berhias-hias. Tuh orang beidah 4 bulan 10 hari bibinya naik. Mun lakian pang kada beidahan. Tang meninggal bini sebelum masuk kubur kawin kada jadi masalah.
mun purun mun purun mun purun ada ulama dahulu kayak itu sebelum dikeluarkan dari rumah akad nikah dulu. Kenapa? Karena jar Rasulullah orang nang paling kada bagus di antara kalian adalah orang nang masih sendirian. Allah. Jadi himungnya bibinian tuh munnya meninggal tuh laki kawin pulang himung. Ujar Sayyidina Ali, ya ahlal kubur inna azwajukum gad nukihat. Oh, hubuhan bini-bini kam laki-laki kam bini kahi orang. Wa amwalukum gad gusimat, harta kalian telah dibagi. Wa buyutakum gad sukinat, dan rumah kalian telah dihuni oleh orang lain. Hadhihi akhbaruna fid dunya wa ma akhbarukum fil akhirah. Ini berita yang kami sampaikan dari dunia. Sekarang berita kalian dari akhirat apa? Berdiam Sayyidina Ali, seandainya mereka diizinkan kita untuk mendengar suara mereka, bahwasanya tidak ada yang mereka jawab melainkan adalah mereka ingin kembali ke dunia untuk beramal. Nah itu nah madahkan dong orang mati itu mati kada kau bapak apa lagi. Iya nyer sebulan hijrah nyalakan orang sudah itu nah. Mati. Rasulullah, Rasulullah malah jari kita pulang muka kubur ucapkan assalamualaikum ya ahli diyar. Ba apa mau nyuruh mau ucapkan salamunnya kada hidup urangan dalam kubur pikirakanlah. Sudah tahu rumah dijual, assalamualaikum, assalamualaikum, katuk katuk tu siapa nak ada pintar? Sudah tahu sudah penghuninya pindah rumah anak dijual, katuk katuk tu siapa nak ada pintar siapa? Hanya kada bisa membaca orangnya. Cucukai gonol banner tulisannya sudah penghuni rumah pindah ke jalan ini rumah ini mau dijual tanpa perantara. Namun tanpa perantara itu bantu tuh rumahnya seperti itu. Mau jual maka ada tanpa perantara perlu juga bubuhannya dibari. Ya nang tanpa perantara tuh takon orang rumah siapa jurang bantu jurang. Tanpa perantara pang lambat payunya. Coba kada tanpa coba lawan bubuhan nang apa ngarannya tuh? Nah, dah papa beri ini dah sekarang itu juga sudah dunia perbisnisan kayak anjir aja. Mau pahlawan yang mencari akan ini nih berapa? Mbah, ya dapat ada gampangan. Nah kayak Cinderella tuh bang. Allah kayak anjir, panjang umur kayak anjir. Kada bakawinan Laila. Ada bahwa kawinan adalah ada berawian. Nah itu artinya hidup kalau orangnya padahkan bubuhannya kita menjadi orang mati siapa menjadi orang mati hidup orangnya kita benar ya kada mendengar apa mau ucapkan salam di surah semua kada hidup orangnya jangannya mendengar pina surang pulang ke Buliangan. Waalaikumsalam kita pulang nanti bulirit buka berarti sudah sama urat kita bikin buka sudah seorang pulang nanti itu tuh kadus sama pendir kita perlu kita pikir logika aja dulu. Sampai mana tadi Umi Mehjan tadi. Lalu ujar Rasulullah, Umi Mehjan, amalan apa? Ujar Rasulullah, inya mengatakan bahwasanya amalan yang paling amalan yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah menyapu masjid. Nah, itu Rasulullah. Tak benar ya, ada mendengar. Apalagi orang nang hanyar dipatak. Hanya ditanam tuh, kok ada betul talakinan kayak ngubur kucing aja lagi tuntung ngubur belikan aja terlalu lah belikan aja jakanya kalau keluar tuh keluar hamputakan jalan tanah liat memberi muar bana. Aku ini mati sudah jinya jakanya tuh ditalakinakan kah bagus juana begana satu mat zahabat angkat dunia wazinatuha wasirtalan fi barzakhin min barazikhil akhirah. Mendengar garang ini aja astagfirullahaladzim mendengar beuntungai dalam hadis tuh yusma'u syirak ini mereka itu mendengar suara suara sendal orang dari suara sendal aja mendengar apalagi kita kiau
Haidza atayakal malakanil muwakkalani bika. Menalakian berbinian biki. Wabi amsalika mun datang dua orang laki dua orang laki-laki jamun datang dua orang malaikat maka janganlah engkau takutan, jangan juga engkau menggetar. Ketahuilah bahwasanya dua orang itu adalah makhluk Allah jua nang kaya pian. Apabila inya memaraki jangan beundur, bawa betanang aja. Nah ya. Jangan dikaras-karasi, tapuk kurang benernya mana laki nang kaya itu. Dan menanyakan kepada engkau, marrabbuka wa man nabiyyuka. Entahlah, dengarnya dalam kubur. Suara sendalnya dengarannya. Apalagi nang nang apa jurang tu entah lakinnya tu maginnya em dengarnya nah duduknya nah kayak apa berduduk ya mah apa tebal lah tadi tu je besah lah je nah, lain pulang alamnya situ. Apalagi mun hari Jumat ziarah malam Jumat Jumat sampai Jumat sore. Apalagi seorang anak ulun ditakuni orang sama tuh apa karena keistimewaan seorang anak di ziarah ke kubur kuitan hari Jumat. Seorang anak yang ziarah ke kubur kuitan hari Jumat dosanya diampuni dan ditulis sebagai anak yang bakti lawan kuitan hari Jumat. Menjauh ya kirimi Fatihah. Menjauh tah. Meninggal hari Jumat tuh tanda husnul khatimah tah. Mun meninggal tah Kamis sore malam Jumat, Jumat sore Jumat. Itu tanda ciri meninggalnya itu dosanya diampuni dan dilepaskan dari siksa kubur dan termasuk orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Nah. Mun pembunuhan pangguru ya hari Jumat. Ya macam-macam aja tatakunan. Tatakunan tuh mah mun tertawa sorangan jin tuh. Ada bubuhannya mandak status. Patung geusah patung. Oh coy. Kan mun ada patung di rumah kada mau dimasuki malaikat kalo. Nah, kayak pemun ulun mati bawa patung ya supaya jangan didatangi malaikat. Dasar. Kan munnya ada patung di rumah kada mau kalau didatangi malaikat. Kayak apa je munnya mati kisahnya membawa patung supaya malaikat nang mau karena kita kalau datang dan dipupuhinya ikam dalam situ. Kenapa? Loco juga. Ada aja. Han itu toh Rasulullah sampai ke situnya sidin. Dan banyak dari cerita itu nang diambil artinya mun kita patuh lawan orang teh inya meninggal sembahyang akan kada sempat menyembahyangkan inya ratan nang di pasnya dikubur sudah sembahyang akan. Diarahi ka, dielangi ka. Bahkan pulang jar Rasulullah penghuni kubur tu nah himung benar mun ada nang datang itu adalah orang nang selama di dunianya ketujuh. Umpama perannya kita nih ada bisi kawan, kawan tuh bilang rakat benar kita inya bedahulu meninggal. Ketika kita datangi inya liwar himungnya inya, apalagi mun datang anak. Anak nih buah hati kalau datangnya ma elangi kita umma untungnya. Nang anak pulang paham nah mengirimi pahala sedekah, mengirimi pahala tahlil. Apalagi hadir majelis bertahlil sampai pahalanya. Ada kerasaan? Mung kuitan makanya jurun di antara salah satu bakti anak lawan kuitan tah jaga buhan ikam di mana-mana duduk tuh nah jangan nang haur di nang ada mengaruan duduk duduk nang bagus di majelis jangan di tempat-tempat nang melalaikan kita melihat aurat melihat ini omong kosong beretan kadada manfaatnya apalagi mun sudah meninggal dianjurakan tuh membaca Allahumma ghfir lahu warhamhu wasabbithu tuntung dikubur. Orang udah belikan, bertinggal aja seorang baca 70 kali, siapa yang membacakan itu 70 kali lawan yang penghuni kubur itu maka dimudahkan Allah untuk menjawab pertanyaan mukar dan nakir. Allahumma ghafir lahu warhamhu wasabbithu tumunnya lalakian mun bibinian Allahumma ghafir laha warhamha wasabbitha. Nah, paham kita hafal ada yang meninggal, kawan aja kita membacakan itu pertanyaannya mun kita meninggal siapa nang bacakan masalahnya anak bilang alih banar mbah yo kan ini pertanyaan nang kada kawa terjawab lagi mun urang nang meninggal kakawanan meninggal aja kita kada bakalah mulai jauh-jauh nah membacakan Allahumma billah wa rahmun sabitu 20 kali semata duduk Allah artinya ya Allah ampuni inya sayangi inya tetapkan
pendirian dan hatinya untuk menjawab pertanyaan dua malaikat yang kau wakilkan. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa tsabbithu. Allahumma ghfirlahu warhamhu. Mulai jauh ingin baca itu nah, canggih kuburnya. Allahumma ghfirlahu warhamhu. Kau aja. Masalahnya mun kita nang mati siapa nang bacakan? Ya Allah. Apalagi di masjid itu, di masjid ini syukur-syukur kada ada cacat. Kada napa-napa di masjid parnya ada masjid mana? Hibak macam-macam. Jaga kebersihan masjid tah. Sajadah imam jangan sampai bilang bebalang. Dingin pas sujudnya tuh berapa puting dahi sudah nang bersujud di situ. Sudahnya nang ini nah. Maka nang sujudnya bilang begintas. Ya nang hilang. Jangan santai aja. Sujud itu asal seandainya tuh ada kapas di andak kepala kita dahi itu muntatikin nah berarti itu pangkal sujud dah. Kada perlu nang bal. Mulai turun tuh sudah makin menciruk nah. Allah. Hidung ni pulang sunat aja juga. Nang getokkan hidung. Jangan juga nang kayak orang juga. Parahnya luka di sini nang disujudkan dah hijau kalau masih sujud kayak ini nah. Sujud kayak ini nah ni. Ya kawan nang dihiga napa aja. Allah. Kayak anjir. Hampir kita kita. Ambian kita, bujur-bujur lah. Pinandu ya kalau ini kita turun. Kalau kita pinandu ya kalau pinandu benar lah. Pina karayan benar kain ini. Terus ini berapa gerang sudah isya lah. Belum diwantai aja lagi. Wa minha mayat dulu sudah isya lah. Tanya aja. Nah sudah nah waktu isya sudah sampai itu orang agenda orang santai ya kita wa minha ma yadullu ala fadlil masyi ila al masjidi wa fadlil julusi fiha. Di antaranya pulang yang berkaitan dengan masjid membicarakan tentang keistimewaan datang berjalan ke masjid dan keistimewaan duduk di dalam musigit duduk kita dalam musigit. Nah ada keistimewaannya ingat juga kan ya tekap singgung ulun tulisannya sempat kita ingat juga kayak pak hanya kan bisa membaca sih kita ingat tekap makanya ditulis gitu nah supaya apa ditulis supaya kita ingat menyatakan wa itu ana takifa fi hadzal masjid hendak gonol pahalanya dinadarakan sebelum pian masuk nah ulun benajar tuh nah masuk masjid mun itikaf mah jadi pahala wajib kada pahala sunnah lagi nah ada nang kada sing niatan rucung ai puasa subuh sunat kada wajib kada. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah. Nah Abi Hurairah ini mintu jua berkah jua hidupnya. Beparak lawan Nabi juga asalnya kada pahapalan. Ya Rasulullah siapa nang membentangkan ridanya ke sana aku duduk kada mungkin kada pahapalan. Abu Hurairah. Ada tahu di dunia haur mengumpati Rasulullah aja kada tahu lagi sudah. Paling banyak sahabat yang meriwayatkan hadis Abu Hurairah padahal masuk Islamnya terdudi. Tempat mana sih? Masuk orang paling banyak. Rasulullah bersabda salatul rajul fi jamaah tudhaifu ala salatihi fi baitihi wa suqihi 25 dhafa. Sembahyang seseorang berjamaah itu dilipat gandakan daripada sembahyangnya sorongonon baik di rumah ataupun di pasar inya 25 kali lipat. Sorangan aja sembahyang jangan. Makanya jerulun tadi apalagi sembahyang subuh jangan sampai kada berjamaah. Bayang subuh berjamaah itu ini dalam tanggungan Allah dalam jaminan Allah dalam asuransi Allah. Siapa orang yang kata Rasul siapa orang yang sholat berjamaah jangan hendak disakiti digawil-gawil nih orang ditanggung oleh Allah. Jamaah paling sedikit berjamaah itu sekong makmum sekong imam itu paling sedikit imamnya manusia
Mbah timbul bae lawan radio, radio di anak itu nah Allahu Akbar ya. Haulah. Wadzalika annahu idza tawadda'a fasana alwudu tsumma kharaja. Dan demikian itu bahwasanya ia dia dapatkan apabila ia berwudu, kemudian memperbaiki wudunya, kemudiannya keluar dari masjid. Tidak kemudiannya keluar dari rumah menuju ke masjid. La yukhrijuhu illa shalah. Tidaklah membuat dia keluar melainkan untuk sembahyang. Lam yakhthu khatwatan. Tidaklah dia melangkahkan satu kali langkah illa rufi'at lahu biha darajah. Satu kali langkah yang dia langkahkan, maka langkahnya tersebut membuat inya diangkat satu derajat. Wa hutta anhu biha khathiah, dihapuskan dengan satu langkah tersebut satu dosa yang dilakukannya pada hari itu. Ayo. Berapa kita? Berapa langkah menyepakai kendaraan untuk putaran ban? Pakai mobil putaran ban juga. Semakin banyak putarannya, semakin banyak pahalanya, apalagi mun ambles mau banyak banget. Namun ambles. Dan yang paling jauh siapa datang sini? Wah, kayak anjir, masya Allah. Pasangan yang luar biasa. Nininya juga akun di bawah itu nah. Takkan namunnya nang untung banget tuh nah. Dapat pasangan nang kayak itu mau setangkup jurang tuh. Bingung banget. Jakanya nang tak salah pilih tadi tu. Bayah hendak turun amana kai? Kamu majlis jakai jangan sini ja. Baik majlis lawan ulun aja berdua. Lihat ya ada cungol lagi. Tapi ini masya Allah malam Selasa cungol. Malam ini nah ada. Tahu di mana lagi tu kada lagi. Jangan nak Banjar lagi. Sudah ngarakan ya di Banjar majelis ulun dua aja nyer buka kalau wae kayak anjir napa pada ka Banjar majelis dustainya. Tuh dustainya. Dustainya nih ya, bujuran dustainya. Halo wae kenapa pada majelis ikam tinggal aja gini lah ya dustainya tuh puber nang keempat kira-kira tuh. Kalau ada majelis dua aja nyer nih. Pokoknya empati terus kemana sini lompati kalau perlu di GPSI awak sidin. Mana? Dua aja. Untung kalau bisi nang kayak itu tuh nak. Untung. Mbah aja kayak anjir apa juga kita nih di rumah. Paling betumpang batis aja. Pada napa-napa juga. Baik kita ke majelisnya tuh dapat pahala. Mbah mun sudah tuhani. Ujar orang tuha tuh lah. Mun sudah tuhani guru aja. Betumpang batis kini gini sudah himong bana sudah. Kada nang bapa berarabahan. Nang laki mah anda kibatnya di atas sini pernah berarabahan bahan kisah itu gini himung banyak lah ya kenapa bahan mun sudah Tuhan han kayak itu sudah Tuhan lah nang Tuhan ini tahu nih kisah ini ya kalau bujur ada sudah talipat nih itu juga sudah nah apa nah amun sudah Tuhan tuh ujar mun sudah Tuhan tuh kada ada lagi nang mencari kepuasan tuh kada ada lagi nang dicari itu kebahagiaan aja lagi mun sudah Tuhan apa lagi anak nang berpuas-puas nang kada ada lawa lagi bujur ngada kawa lagi nang dicari itu bahagia asal hidup bahagia rana yang sudah nyamun hidup tuh kada tapi bahagia separuh penyakit sudah ada dah asal nang bahagia aja hidup tuh dah santai ya tadi biar nang berabahan gini bejapain gini sudah bahagia bener sudah nang itu tuh jangan dibayang akan nang kayak akan nang apa. Tahu juga. Eh, bulik lewat Masjid Nur toh. Banyak jamu situ. Jamu balas dendam. Jamu lakas jerak. Apalagi tulisannya hadang lah melihat. Hadang melihat dia akan apa-apa itu semua. Ulun madahkan Jepang nih bawahi lewat situ. Nah. Jamu biasa 10.000. Badan sehat 15.000. Balas dendam 20.000. Lapah manggutak 25.000. Hajar tarus 30.000. Jarak kada 50.000. Nah, pilih menandak. Nih.
Allah. Pian pulang bibiniannya nah nini anjir nih ada jual nang nah khusus wanita sehat wanita 15.000 jamu suami tambah sayang 20.000 mbah itu pulang nang ketiga kesaktian wanita wah 25.000 nah lewat amun kada hendak ngalih kas lu nah lu sini nah kas mai gardu banyak situ hendak nang jemuk di lumping ada Allah, kada kawa lagi orang tua tuh nang kayak itu gigilaan bener eh. Kada kawa bujuran kada kawa lagi orang tua tuh asal bahagia maka dari karena itu nang anum tuh nah makanya ulun nyatakan kalau la kasih ba amal supaya tuh hatu sudah apa jurang tuh terbiasa ba amal sudah nang sudah tuh hatu kebahagiaan jadi kada lagi nang mencari kepuasan makan kada kawa lagi nang kayak bahari gancang mahantup lah kacang dah harapan kambing kada kawa lagi napa-napa kada kawa lagi durian kada memang sudah masanya mun 50 tahun ke atas ujar penyakit tuh sensitif berapa gitu 70 ini nih 20 tahun bedanya harap tuh nak mencari nenek kawa disalin amalannya kamu juga ih luar biasa inya jar amunnya bini amun laki tuh tatuha pada bini jar anak tuh pintar ujar makanya lah kasih 20 tahun bedanya luar biasa bebe berapa calonnya dibari berapa ada masih calon enggak 20 tahun bedanya anjir berakat majelis di Jakarta anjir mengumpul majelis mah kalau maka ini aja nah 20 tahun lah Mbah jakanya terdapat nang kada mangaruan nih jam. Apa ada? Ngrogoti itu Bang jual tanah kaya mah hendak baamas. Hujan. Tapi nang ada nih kada. Ulun pang sudah jadi amas sebigian. Mbah, perempuan yang salehah tuh itu kalau perhiasan dunia. Hiasan dunia itu almaratus salehah. Makanya hakun dibawai sampai di pemurus semalam tinggalkan sidin ini anjir. Sangka kaya anjir tahu aja orang hanya sekali gak kau pemurus mana tahu jadi ini anjir rumah guru di mana tinggalkan kaya anjir nih sayang juga kalau ini ah, kenapa Allahu Akbar dan banakan gailah namun sudah tuh hatu itu ya tiga hari lagi dah mencari kepuasan tuh kan lagi yang penting bahagia itu aja sudah bahagia namun sudah bahagia imung dah nah makanya tuntut ilmu mulai anum ini ada nang kada kawa dikarasi apa nang kada kawa dikarasi sehat kada kawa dikarasi ada masanya kita garing tahu kita mulai ini seorang nih hamba nang bujur-bujur Tuhan tuh Allah lalu la ilaha illallah la ilaha hamba ini hamba Tuhan tenang bujur berkuasa. Lalu kena sudah Tuhan karena tapi sakit hati lagi. Ada garing itu kenapa? Ini sudah dikajinya lagi anum. Oh catatannya ini, keingatanku ini. Memang kayak itu pang hamba sudah. Mau kada lagi ada istilah garing tapi himung taruh sedih. Mungkin tidak ada nang kada garing dia sakit hati lagi garing. Lah. Kit banan. Mudahanlah kita lah sehatan seberata dan kita kena pulang kita sambung lah sedikit lagi fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla apabila inya sudah tuntung sembahyang maka malaikat senantiasa memintakan ampun atas orang tersebut selama dia berada di tempatnya sembahyang selamanya berada di musalla selamanya malaikat mintakan ampun kira-kira pun malaikat mintakan ampun dengan kita meminta ampun lawan Allah Ta'ala lebih cepat mana? Lebih cepat doa malaikat Allahumma salli alaih malaikat tersebut mengatakan Allahumma salli alaih ya Allah ampuni dosanya Allahumma arhamhu ya Allah sayangi inya wala yazalu fi salatin man tawaras salah dan seseorang yang berada di tempat solatnya dia dihitung oleh Allah seperti orang yang solat selama inya menunggu datangnya waktu solat berikutnya ya nang kita tidak mulai maghrib sampai isya seapa kita duduk mulai maghrib sampai isya maka ditulis kita
biasa seperti orang yang melaksanakan sholat. Malaikat pulang mendoakan, ya Allah ampuni dosanya, makanya kalau dosa diampuni. Kena pulang nahan Ubay bin Ka'ab. La ilaha illallah. Kisah orang yang paling jauh rumah. Kada suah tertinggal sembahyang berjamaah. Aja mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita seberataan panjang umur sehat walafiat.